Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pak D, hari ini Selasa tanggal 7 Februari tahun 2023, bertepat di ruang rapat Bina Praja 2 Pemkab Okul Timur, dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024, yang hari ini dibuka langsung oleh Bupati Okul Timur, Haji Lanusin. Sahabat Pak D, dalam acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemkab Kabupaten Okul Timur ini dihadiri oleh para kepala instansi vertikal, para kepala OPD, BUMN, BUMD, para rektor, pimpinan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan undangan lainnya. Sementara yang bertindak sebagai narasumber adalah Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala BPS Kabupaten Okul Timur, Insinyur Budiarto. Bagaimana evaluasi kinerja pembangunan? Nah, tentunya evaluasi kinerja pembangunan ini kita ukur salah satunya dengan berbagai indikator capaian makro. Jadi capaian makro sesuai dengan inflasi, IPM, dan PDRB per kapita serta Gini rasio. Untuk Sumatera Selatan, ini secara garis besar kami sampaikan untuk pertumbuhan ekonomi di triwulan 3, akhirnya pada 2022 ini, tahun TW3, kita merupakan penting menjadi catatan kita, artinya berbagai indikator khususnya ekonomi ini, kondisi Okul Timur tetap sustain. Dan kami jangan sampai ekonomi tumbuh, kita dengan PDRB meningkat, PDRB per kapita meningkat, tapi tidak berdampak kepada masyarakat kita. Makanya ada indikator. Ada indikator, sudah dibisikin nih, Pak. Benar menarik, Bapak-Ibu. Lanjut, tingkat kemiskinan, ini tentunya harapan kami berkorelasi. Dan Alhamdulillah, Kabupaten. Beliau Kepala BPS langsung, beliau yang memotret apa yang terjadi di Kabupaten Okul Timur, bagaimana kinerja pemerintah daerah selama tahun berjalan. Untuk itu, kepada Bapak Budiarto, Bapak Insinyur Budiarto, kami persilakan. Terima kasih, Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore semua yang sama-sama terhormati. Pak Prabowo, Okul Timur, Mas Ujang, Ketua DPR, Mas Yani, Rombongan kita yang sudah hadir, Bapak Haji Ahmad Khalid Mufti, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sebenarnya saya ini agak bingung nih, karena sudah di fasilitas sebagai Pak Bupati, Rombongan tadi, baru saya oleh Mas Dodi, tapi saya jadi terkasih untuk menyampaikan lagi. Jadi mohon maaf kalau ada pengurangan-pengurangan. Sudah kadung duduk di sini masalahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, langsung saja mungkin, saya belum ngomong sudah di setiap vaksin yang lama-lama ini juga gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja ke PDRB. Di tahun 2021 tadi disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Budi juga bahwa PDRB kita ini sudah meningkat cukup signifikan dari PDRB di tahun 2020 ke 2021 sebesar 0,7%. Itu angkanya. Terus dalam pertumbuhan ekonominya, lagi-lagi Okul Timur membuat kejutan ketika beberapa daerah lain sempat berkontraksi tahun 2020 minus pertumbuhan ekonominya. Okul Timur masih sempat bertahan dengan 0,37 Pak, Ketua DPR. Nasional minus, provinsi 0,11 minusnya. Okul Timur di 2020 0,37. Dan bisa bangkit kita 2021 menjadi 4,66. Tepuk tangan dulu. Ini luar biasa. Di atas pertumbuhan ekonomi nasional maupun pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Ini dia teras semua kita. Bukan hanya Pak Heros dan Pak Masudah, bukan. Semua kita. Semua masyarakat yang ada di Timur. Sehingga membawa hasil yang cukup ini. Cukup luar biasa. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kontribusi pertumbuhan ekonomi ini. Lagi-lagi Okul Timur masih dikuasai sektor pertanian ya Mas Dodi. Tapi hati-hati, sektor pertanian ini mulai tergerus peranan ini. Dari primer ke sekunder secara total,
30% kondisinya hari ini tahun 2021. Sementara sekutu sudah 47%. Artinya apa? Sektor anggaran kita di peranan 30% itu pelan-pelan sudah berlari ke sektor konstruksi, industri, dan perdagangan. Perdagangan itu menunjukkan bahwa situasi Jawa Timur sudah bergeser dari masyarakat agraris menjadi masyarakat yang tersiar atau tersebut modernisasi, Pak. Bapak Gimen, sudah modern. Perdagangan mulai meningkat. Termasuk di dalam negeri mungkin ada perdagangan beras, walaupun tadi beras agak mahal. Nanti kita kupas lebih mendalam. Kalau tidak ada waktu, kita buat tim bikin nanti Pak Marius, khusus untuk Pak Marius. Jadi Pak Abu udah jadi, nanti kita ngomong baru nih. Berapa orang saja, sahabatnya banyak. Jadi, Oku Timur sudah bergerak dari primer ke sekunder. Artinya apa? Mulai ada pergeseran dari masyarakat yang selama ini kita kenal sebagai masyarakat pertanian menjadi masyarakat yang lebih modern. Apalagi kalau sudah ke tersier, tersier berarti sudah jasa, jasa keuangan. Artinya lembaga keuangan sudah mulai banyak. Dan itu mulai terjadi di Oku Timur. Kemudian Bapak Ibu sekalian, lanjut ke inflasi. Inflasi ini memang menjadi target terjadi pada pemerintah pusat. Tanggal 17 Januari lalu, semua gubernur bupati, Forkopimda termasuk kepala BPS diundang oleh presiden hanya untuk membahas inflasi. Alhamdulillahnya, Bapak Ibu, inflasi di Jawa Timur pada tahun 2022 ini masih di bawah angka nasional dan angka Sumsel. Dan tahun berikutnya, inflasi di Jawa Timur tahun 2022 5,24%. Sumsel 5,98 ya Pak Dodi. Nasional 5,01. Di bawah angka nasional dan Sumsel. Artinya apa? Ini ada prestasi kita semua. Ya. Semua OPD yang terkait dan menggunakan inflasi ini semua sudah menunjuk angka yang terbaik. Walaupun ya, walaupun sebenarnya inflasi itu terjaga ketika di posisi 3-4% ya Pak Dodi. Kita sudah 5, tapi masih aman, masih 20%, ya. Nah, yang jadi masalah, yang seperti yang dibahas, andil inflasi yang membuat inflasi ini menjadi terjadi di Jawa Timur, itu yang menjadi aneh, beras salah satunya. Ya. Sumsel, khususnya Jawa Timur, sebagai salah satu daerah penghasil beras terbanyak di Sumsel, bahkan nomor 4 di Indonesia, nomor 1, produk tertinggi di Sumsel, harga beras di waktu tertentu menjadi mahal. Ya. Kalau Bapak Ibu survei harga beras di pasaran Kapura ini, itu kalau kita tanya ternyata bukan beras dari Jawa Timur, Pak, dari Lampung. Katanya ini, ya. Benar nggak itu, Pak? Nanti kita cek, Pak, cuma ini, seperti apa itu? Karena sebelum kami memang ada dari gabah yang dikontrol oleh produsen petani itu ada 3 pembeli. Pertama itu masyarakat lokal dengan pengiriman varian relatif kecil. Kedua PT MPR kalau tidak salah. Ketiga masyarakat luar, bisa dari Lampung, bisa dari Serang. Siapa yang berani bayar lebih itu yang mengambil beras. Beras dibawa keluar. Ketika kita butuh beras, berasnya kembali lagi, Pak. Beras yang sama kembali ke Oku Timur tapi dengan label dari luar. Itu terjadi di jadi kita diskusinya sudah menarang. Nah kemudian cabai merah, rokok peter, rokok itu mungkin luar kuasaan kita, minyak goreng luar kuasaan. Tapi kalau beras, cabai, bawang putih, yang telur ayam ras itu masih bisa kita kendalikan. Nanti di ujung kita bahas dengan desa kaki dan gerakan sosial mandiri pangan. Hal ini sebenarnya bisa kita tuntaskan dengan masing-masing desa mempunyai data yang lebih lengkap. Lanjut. Kemudian penduduk miskin di Jawa Timur ini adalah angka terendah di tahun 2022, 10,05. Cukup tangan dulu, Pak. Dalam sejarah sekian tahun terakhir ini ada titik terendah. Tapi hati-hati, 10,05 ini hampir menyentuh angka 1%, 1 digit. Ini agak berat, Pak. Karena ini adalah kemiskinan yang paling berat. Apalagi tadi ditambahkan dengan kemiskinan ekstrim, itu adalah kerak-kerak kemiskinan. Kerak-kerak ini pun paling bawah. Yang kita apapun lakukan di situ agak berat untuk meningkat. Tapi nanti kita lakukan diskusi lagi, Pak Bapak. Ada trik yang mungkin nanti. Kita khusus supaya angka ini akan menjadi berkurang. Ya. Kemudian, sebagai informasi saja,
Dengan angka tahun 2022 ini 10,5%, penduduk miskin di Sumatera Selatan Okum menurut ranking ketiga. Setelah Bangalarang, Banyuasin, baru Okum Timur. Artinya tiga terendah di Sumatera Selatan. Kemudian angka miskin ekstrim ini tadi disampaikan berkurang dari 0,99 sampai menjadi 0,6. Ini berkurang sekitar 2.500 orang jiwa. Artinya di posisi 2022 masih ada 4.000-an orang miskin yang terkelompok dalam kelompok ekstrim di Sumatera Timur. Nah ini akan menjadi perhatian kita bersama. Siapa saja orang itu mungkin nanti kita cek Pak. Mudah-mudahan dengan data resoset yang sekarang sudah berjalan Bapak-Ibu, sekarang masuk ke orang, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ketemu siapa saja orang itu. Sehingga kita bisa masukkan melakukan intervensi di dalam kepada masyarakat di situ. Kemudian dari angka kemiskinan ekstrim tadi mungkin kita akan bergerak ke pengangguran orang. Pengangguran di Okum Timur sekarang ini mencapai 4,8%. Hampir menyentuh angka provinsi 4,6. Ini nanti salah satu penggerak ke pengangguran tinggi ini di sektor pertanian, Pak. Ini mungkin salah satunya adalah yang selama ini masyarakat tani kita kalau panen itu menggunakan tenaga manual sekitar besar 10-20 orang menggunakan tenaga kombain. Ternyata modernisasi pertanian itu berapa pengangguran, Pak, di sektor pertanian. Nanti kan nanti bagaimana kita akan mengelola itu, bagaimana agar masyarakat yang selama ini hidup di sektor pertanian menjadi pekerja pertanian itu berubah menjadi modernisasi pertanian. Artinya tenaga kerja yang digunakan itu nanti kita disitu mendalami seperti waktu yang lain mungkin tidak hari ini. Kemudian IPM Okum Timur. IPM Okum Timur tadi sampaikan bahwa tahun 2022 sejak Okum Timur terbentuk hari ini ulang tahun 2019 ya Bapak sudah menyentuh level 70,23 Pak. Keberatan ini Pak. Ini level tinggi Pak. Sumatera Selatan hanya ada 5. Ya. Palembang, Lubuk Linggau, Bromole, ditambah hari ini Okum dan Okum Timur. Perbedaannya kan Okum cuma 0,01. Okum di posisi 70,24, Bapak Bu. Okum Timur 70,23. Artinya apa? Dengan pola kerja yang selama ini kita jalankan, program kerja yang sudah ini, tahun depan kakak kita itu, ibu kita itu bisa nyusul 70,24, 70,23. Ya. Nah di sini peran siapa ini? Peran dinas kesehatan, peran Pak Ogimi, ya. Peran semua pihak. Bagaimana kita? Kenapa di IPM ini ada ini komposit yang dikenal dengan angka harapan hidup, ya. Ada pendidikan, rata-rata ramah sekolah, harapan ramah sekolah dan umuran. Nah rata-rata ramah sekolah lanjut di Okum Timur ini masih di posisi 7,68. Artinya masih rata-rata bersekolah di SMP, Pak, atau hampir kelas 1 atau kelas 2 SMP. Nah, survei yang dilakukan untuk masyarakat ini 25 tahun ke atas seperti itu. Artinya apa? Program yang sudah dilaksanakan selama ini adalah wajib belajar dengan paket A, paket B dan Bapak Ibu itu mestinya tidak akan lagi. Nanti kita uji lagi Bapak Ibu seperti apa itu. Karena diuji kita tahun lalu ternyata hari ini sudah berhasil. Ya, tepuk tangan ya untuk Bapak Ibu dan lain-lain. Luar biasa ini. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, untuk harapan hidup tahun 2022 sudah mencapai 69,48, hampir 70 tahun. Artinya apa? Bagi yang lahir di tahun 2022 itu Pak, berkesempatan untuk hidup sampai umur 70 tahun. Secara teori ini Pak, kalau Allah berkendak pakai ini ceritanya kan. Tapi secara teori, dengan kondisi yang ada sekarang ini, bagi yang lahir di tahun 2022 itu akan hidup selama umur 70 tahun. Kemudian lalu stunting ini menjadi target juga dari Kabupaten Tingkat Kemiskinan, stunting dan pertumbuhan ekonomi. Stunting di Okum Timur walaupun mengalami penurunan cuma tidak terlalu tajam Pak, masih di posisi 19,1%. Tapi ini masih tengah-tengah di antara seluruh kota di Sumatera masih tengah-tengah. Nanti kita kota jurusnya kalau bagaimana stunting ini akan kita turunkan secara dan cepat di tahun 2023. Lanjut. Nah ini adalah salah satu gerakan yang dilaksanakan oleh BPS dikenal dengan Desa Cinta Tasik, Desa Cantik, dan oleh Gubernur Sumatera
Bapak Ibu sekalian, diintegrasikan dengan gerakan sumsel mandiri pangan. Makanya diwajibkan sesuai dasar tadi ini, semua bupati wali kota membentuk desa cantik. Hasilnya apa? Salah satu desa dan wilayah yang kemarin disebutkan oleh Pak Bupati dan Pak Gubernur masuk menjadi 12 desa cantik terbaik di tingkat nasional. Apa yang kita lakukan di sana Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu bisa main lagi di situ. Datanya semuanya ada di sini. Desa cantik itu. Data stunting, angka kemiskinan, ya. Semua kita dalam tim. Pak Marius kemarin luar biasa. Pak Babu, lagi sebagai ketua. Ketua tim lagi. Ketua tim pengendalian kemiskinan daerah. Ya. Yang tidak tahu. Indra Wadah. Ya. Wah, ini. Kerja keras kita semua. Desa tadi layak itu menjadi salah satu contoh, role model. Ketika kepala desa itu memberikan informasi, data stunting dan kemiskinannya, langsung ditindaklanjuti oleh kepada Bapak Bupati dan Bupati, kita SK-kan kewenangan SK itu langsung ditindaklanjuti oleh seluruh instansi terkait. Ya. Mulai dari dinas pendidikan, dinas KBN, ketahanan pangan, semuanya berubah satu desa. Hasilnya apa? Terbukti. Ya. Stunting yang dulunya nol di sana, tidak ada data itu, tidak ada apa. Begitu ada, kita nanti, kita bantu. Jadi kalau kita nanti mencontoh waktu dari Bupati Sumedang, Pak, bagaimana mengorientasikan itu, Pak Manus, kita dapat kita sana, Pak. Kesempatan, Pak, Bapak, bagaimana aplikasi yang digunakan, bagaimana setiap ada di stunting itu dibantu dengan suplemen supaya menjadi sehat, supaya lebih kuat, setiap tanggal berapa, siapa yang mengontrol, ternyata gampang sekali, Pak. Dengan 16% masyarakat stunting ini, setiap desa memiliki data yang lengkap, kita tinggal mengintervensi siapa dan bagaimana caranya mengurangi stunting. Ya, tinggal berbagi tugas nanti. Satu OPD bertanggung jawab dengan, kalau ada 322 desa di Lombok Timur, satu OPD bertanggung jawab misalnya 20 desa. 20 desa. Sehingga kita saling membantu saling terkait kolaborasi antar OPD. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dengan desa cantik dan di SMP ini, ya, dipastikan bahwa gerakan sumsel mandiri pangan itu, kalau setiap desa itu berjalan dengan baik, inflasi tidak ada masalah. Yang cabai itu mahal, tidak ada masalah kalau setiap rumah tangga menanam cabai. Ya. Semua tidak ada masalah ketika sebarang dengan tomat ya, di SMP. Jadi program desa cantik dari SMP ini akan otomatis mengurangi angka kemiskinan, mengurangi inflasi yang tinggi karena daya beli masyarakat semakin tinggi dan akan mengurangi stunting otomatis karena data stunting adanya di desa. Ya. Setiap desa pastikan punya desa yang lengkap. Nanti ke depan kita akan mencoba seluruh desa yang ada di Jawa Timur ini menerapkan desa cantiknya dengan baik sekaligus berkolaborasi dengan SMP-nya Pak Gubernur. Itu saja mungkin ya dapat saya sampaikan, Pak Sigit, jangan titik-titik. Mungkin saya sampaikan, mungkin lebih mendalam nanti kita diskusi lebih jauh lagi. Kalau memang hal yang putus, kita akan buat dengan izin Pak Bupati, Bupati kita buat tim kecil, Pak Marius, lebih mendalam lagi seperti apa yang akan diskusikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.